Jumpa lagi sobat semua bersama DJF Murai Batu, channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu, semua permasalahannya, semua kendalanya, serta solusinya seperti apa. Untuk itu silahkan sobatku yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe untuk bisa mendapatkan jawaban dari semua permasalahan dalam penangkaran burung murai batu. Buat sobatku yang telah subscribe, kami DJF mengucapkan terima kasih. Semoga sobatku semakin dipermudahkan dalam usaha penangkaran burung murai batunya. Buat sobatku yang sedang merintis usaha penangkaran, semoga bisa cepat terrealisasi. Hanya di sini bersama DJF Murai Batu, semua permasalahan dalam penangkaran burung murai batu akan kami bahas sampai selesai, sehingga sobatku semua tidak ada kendala lagi dalam penanganan semua permasalahan dalam penangkaran burung murai batu. Bila mana nanti ada hal yang belum jelas, silahkan sobatku bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Semoga dengan jawaban dari DJF Murai Batu, sobatku bisa terbantu dalam menangani permasalahan penangkaran burung murai batu. Baik sobat semua, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai cara cepat burung murai batu, khususnya yang betina ini, angkut sarang atau ngunjal. Sobat semua, apa saja yang harus sobat lakukan atau kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik sobat semua, langsung saja kita simak video beserta penjelasannya. Sobat semua, untuk mencapai ke tahapan ini, tentunya sobat semua harus sudah persiapkan pasangan burung murai batu ini sudah dalam kondisi siap ya. Siap di sini maksudnya birahinya sudah cukup, sudah matang, baik yang pejantan ataupun yang betinanya. Caranya seperti apa untuk menaikkan birahi baik pejantan atau betina? Sudah DJF posting ya sobat semua. Tinggal sobat cari saja di channel DJF Murai Batu cara menaikkan birahi baik untuk pejantan ataupun yang betinanya. Sobat semua, untuk hal yang kedua atau faktor kedua adalah dari menu pakan. Berikut menu pakan yang baik pada tahapan ini. Sobat semua, sebagaimana kita ketahui, inilah menu pakan pokok ya dari burung murai batu yang kita tangkarkan. Menu yang pertama adalah jangkrik ya sobat semua. Ini DJF menggunakan jangkrik alam. Untuk jangkrik alam ini menurut DJF lebih baik daripada jenis jangkrik yang ternakan ya. Sebetulnya jangkrik alam pun dari hasil ternakan juga, namun penyebutannya di dalam dunia breeding ini namanya jangkrik alam ya. Kita pilih yang masih kecil, belum ada bulunya. Nah, ini sangat baik sekali sebagai nutrisi dalam menunjang proses
penangkaran burung murai batu supaya berhasil. Yang kedua, menu pakan utamanya dan sangat penting sekali adalah kroto ya sobat semua. Kita cari kroto, kita siapkan yang masih segar, kita bersihkan dari biang atau indukan yang berwarna merah ini. Dan barangkali ada kotoran lainnya nanti kita bersihkan juga. Yang ketiga ada ulat. Di sini ulat Hong Kong dan ada juga ulat kandang, atau di berbagai daerah menyebutnya ulat balap. Nah, ini salah satu menu pakan pokok juga dalam penangkaran burung murai batu. Nah, mungkin untuk di beberapa daerah untuk ulat kandang atau ulat balap ini agak susah ya sobat semua. Namun tidak mengapa, bisa kita gantikan dengan ini ulat Hong Kong ya. Walaupun fungsinya berbeda sekali. Fungsi dari ulat Hong Kong dan ulat kandang atau ulat balap itu berbeda ya sobat semua. Sobat semua, itu tadi menu pokok yang harus selalu ada ya sobat semua. Jangan sampai habis karena bisa menurunkan birahinya yang tadinya sudah stabil, sudah naik. Nah, nanti malah bisa berakibat turun kembali. Untuk itu harus selalu ada ya. Kemudian pakan atau menu pakan yang harus sobat hindarkan dalam tahap ini adalah yang pertama pur ya. Pur ini pakanan dari pabrikan ya. Ini jangan sobat berikan. Terus yang keduanya ulat bambu yang berwarna putih itu juga jangan diberikan. Yang ketiga cacing tanah. Cacing tanah pun dalam tahapan ini jangan diberikan, karena ketika menu pakan yang terakhir ini justru malah menurunkan birahi burungnya, padahal kita sedang mau meningkatkan ya atau menaikkan birahinya. Hal lain yang harus sobat lakukan adalah pemberian bahan untuk pembuat sarang. Bisa sobat tebarkan di lantai dasar kandang seperti daun cemara, rumput-rumputan kering, daun-daunan kering. Nah, ini menurut DJF tiga hal ini adalah lebih baik daripada hanya menyediakan satu macam bahan saja. Misalnya daun cemara. Tentunya indukan burung murai batu ini lebih tahu apa yang mereka butuhkan ya. Jadi kita menyediakan saja, biarkan indukan sendiri yang memilihnya. Hal lain yang harus sobat persiapkan adalah pemberian glodok atau kotak sarang. Kalau memungkinkan, kalau sobat ada, berikanlah lebih dari satu kotak sarang atau satu glodok. Tujuannya buat pilihan indukannya, manakah tempat atau kotak sarang yang menurutnya paling nyaman. Jadi lebih baik kita sediakan lebih dari satu glodok. Sobat semua, kalau glodok atau kotak sarang sudah sobat berikan, sudah sobat pasang, kemudian di dalamnya sobat berikan sedikit saja rumput atau daun cemara atau daun-daun yang kering di dalam kotak glodok sarang ini, dimaksudkan ini sebagai pancingan untuk indukan betina supaya lebih tertarik, lebih cepat untuk membuat sarang.
daripada hanya glodok yang kosong tanpa ada apapun. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami DJF, ini indukan akan lebih mudah terpancing bila kita memberikan sedikit sarang di dalam kotak glodoknya. Sobat semua, itulah tadi beberapa faktor atau beberapa hal yang harus sobat lakukan dalam tahapan ini supaya indukan betina ini segera bisa cepat membuat sarang. Inilah tanda-tandanya burung murai batu betina yang siap atau sudah pengen cepat membuat sarang. Terlihat seperti pada rekaman CCTV ini adalah salah satu tandanya ya. Burung murai batu betina aktif sekali dengan melakukan lompatan terbang ke atas. Nah, ini berulang-ulang. Nah, ini bisa kita tandai sebagai tanda awal burung murai batu betina ini akan segera membuat sarang. Nah, seperti ini sobat semua. Sobat semua, tanda lain dari indukan murai batu betina yang akan segera membuat sarang, selain indukan betina ini aktif melakukan lompatan atau terbang ke atas, juga terdengar dari suara kicaunya ya. Jadi murai batu betina ini seperti pejantan juga bisa berkicau, namun tentunya merdunya berbeda ya. Jadi ini adalah tanda-tandanya bahwa murai batu betina ini akan segera membuat sarang. Dan kicau ini dalam tahapan atau kondisi tertentu ya sobat semua, tidak seperti murai pejantan yang hampir setiap hari berkicau ya. Nah, khusus untuk yang betina ini pada kondisi atau pada tahapan tertentu saja. Sobat semua, setelah kita lihat tanda-tanda seperti tadi dan pada akhirnya murai batu betina ini mulai membuat atau menyusun sarangnya. Seperti terlihat pada rekaman CCTV ini yang baru saja kami lihat tanggal 2 Februari ya 2020. Baru hari ini ya, tadi pagi. Nah, ini terpantau mulai mengangkut sarang ya. Demikian sobat semua postingan kali ini, semoga bermanfaat. Bila mana ada hal yang belum jelas atau belum dipahami, silahkan sobat semua bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam DJF Murai Batu.